Pak Riwan sudah sampai di lokasi virtual journey, yaitu Padang Sugihan. Ini pusat pelatihan gajah. Oke teman-teman, selanjutnya saksikan, jangan lupa saksikan perjalanan Bu Irul dan Pak Riwan tentang tumbuhan endemik dan hewan endemik gajah yang ada di sini di video selanjutnya. Sekarang lagi dalam perjalanan menuju ke lokasi outing suaka marga satwa yang ada di Padang Sugihan. Di sana terdapat habitat gajah Sumatera. Teman-teman, jalur yang dilalui ini merupakan anak dari Sungai Musi. Tahu nggak teman-teman, Sungai Musi ini merupakan sungai yang terpanjang yang ada di Sumatera Selatan. Sepanjang 750 km mengalir air dari mata air ke Pasiang Bengkulu hingga ke Selat Bangka dan membelah kota Palembang menjadi dua wilayah, bagian hulu dan bagian hilir. Perjalanan menuju lokasi outing membutuhkan waktu selama lebih 3 jam. Perjalanan jalur air menggunakan spin atau skocil. Ketika dalam perjalanan, kalau beruntung kita dapat melihat beberapa ekor gajah yang lagi makan di pinggiran sungai air Sugihan. Teman-teman, di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Padang Sugihan, selain kita dapat menemui hewan endemik atau hewan asli yang ada di sini, yaitu gajah Sumatera, di sini juga bisa ditemui tumbuhan asli di sini, yaitu bintaro. Tumbuhan bintaro ini tergolong jenis tumbuhan dikotil. Teman-teman, tahu nggak ciri-ciri dari tumbuhan dikotil itu bagaimana? Tumbuhan dikotil itu bisa kita lihat dari bentuk tulang daunnya yang menjari atau sejajar, memiliki batang yang keras dan akar yang bercabang muncul ke permukaan tanah. Teman-teman, bisa dilihat ya, sejauh mata kita memandang luas dan hijau, di sebelahnya ada sungai yang terbentang panjang. Ini semua adalah padang gambut yang merupakan habitat asli gajah Sumatera yang ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Padang Sugihan. Luas padang gambut ini 7.000 hektar sebagai habitat gajah. Paru-paru bumi dan menyerap sebagian besar air di saat hujan. Maka lahan gambut ini akan membantu mengurangi terjadinya banjir yang lebih parah jika curah hujan tinggi. Untuk siswa sebagai generasi penerus, tanamkan sejak dini cinta alam, cinta konservasi, tumbuhkan semangat untuk mencintai alam. Itu kita secara dari agama kita cinta kepada yang kuasa, terus cinta alam, kemudian cinta sesama manusia. Okay. Nah teman-teman, sudah tahu kan betapa pentingnya kita menjaga lahan gambut.
Selain kita menyelamatkan habitat gajah, kita juga berperan dalam menyelamatkan bumi. Teman-teman sudah tahu belum gajah itu hewan jenis apa ya? Gajah merupakan hewan mamalia yang aktif di malam hari. Ciri-ciri hewan mamalia ini yang bertubuh besar ini adalah memiliki rambut halus atau berbulu, memiliki tulang belakang atau melahirkan dan menyusui. Populasi gajah yang ada di Padang Sugihan berkisar 700 ekor gajah dan yang dilatih di pusat pelatihan gajah sebanyak 32 ekor gajah. Tahu nggak teman-teman, gajah itu mampu bertahan hidup selama 80 tahun loh. Keseimbangan alam, ekosistem di alam itu akan semakin tidak seimbang. Karena gajah itu termasuk hewan yang wilayah jelajahnya itu luas. Jadi ketika kita melindungi gajah, maka kita juga melindungi seluruh wilayah jelajah gajah itu sendiri. Artinya kita bukan hanya melindungi gajah sebenarnya itu. Kemudian untuk menjaga sehingga gajah itu tidak punah, salah satunya ya ini ada pusat latihan gajah atau pusat konservasi gajah. Selain gajah-gajah liar, jadi kita di sini kita kembangbiakkan gajah-gajah itu sehingga akan keberlangsungan hidupnya akan terus ada. Teman-teman pada penasaran kan apa yang sedang dilakukan gajah ini? Ya benar, gajah ini mau mandi teman-teman biar wangi, hehe. Gajah ini mandinya 2 kali sehari teman-teman, di waktu pagi dan sore hari loh. Teman-teman, gajah ini seneng banget loh mandi lumpur dan berendam di air. Teman-teman tahu enggak fungsi dari belalai gajah itu untuk apa? Ya benar, fungsinya untuk mengambil makanan dan bisa juga digunakan gajahnya mandi kayak shower loh teman-teman. Ya sikap kita dalam melatih gajah harus selalu waspada. Ini kan namanya gajah binatang buas, binatang yang apa selalu sifatnya liar kan. Kalau kita lengah aja dia nganu apa itu sifat liarnya tumbuh lagi. Nah teman-teman sudah mendengarkan penjelasan kami kan, jadi sekarang teman-teman berperan aktif dalam menyelamatkan habitat gajah supaya lingkungan atau bumi kita lebih terjaga.